ayah saya pun dah berjuang dengan kanser ni lebih 7-8 tahun. Alhamdulillah masjid waktu itu penuh sampai ke saf terakhir walaupun hari Isnin. So saya memang sebagai anak sulung saya sudah siap sediakan apa benda ni. Tapi saya rasa tiada apa yang boleh prepare you untuk kehilangan seorang ayah atau seorang yang tercinta. Bagi saya kita kena reda lah dengan benda ni dan kita kena tabah. Thank you to all my fans, terutama lagi kepada orang yang menyokong saya daripada awal sampai sekarang. Joe, you do this for the family's legacy and I'm very sure Arah will be very proud of you.